selanjutnya kita bahas nomor 2. Jadi diketahui ada muatan 1, 2C, muatan 2, 3C, kemudian terpisah dengan jarak 1 cm atau 0,01 meter. Nah, diketahui juga K-nya 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Nah, yang ditanyakan di sini adalah besarnya gaya kolomnya, F-nya. Di sini kita bisa menggunakan rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Langsung saja kita masukkan untuk mencari F-nya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kita masukkan Q1-nya 2, kemudian Q2-nya 3 per R-nya 0,01. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, ini kalau kita kalikan kemudian kita bagi, hasil akhirnya adalah 54 kali 10 pangkat 13. Nah, kita menyesuaikan jawaban dengan pilihan gandanya. Nah, ini kita rubah menjadi bentuknya 5,4 kali 10 pangkat 14. Jadi jawaban akhirnya besarnya gaya kolomnya adalah 5,4 kali 10 pangkat 14 Newton. Nah, ini saya tandai dengan warna biru untuk jawaban akhirnya di bagian bawah ya.